Halo, sekarang gue lagi ada di, tadi gue mau ngomong taksi tapi ini bukan taksi ya, lagi di Grab Car. Jadi tadi gue dari Star Vision. Jadi kita tadi habis meeting, agenda meetingnya itu adalah merampungkan sinopsis. Kalau mau bikin film itu kan biasanya kita mulai dengan premis gitu ya, premisnya filmnya tentang apa sih gitu, bikin premis. Nah dari premis itu biasanya kita kembangin jadi sinopsis. Jadi udah panjang tuh, udah ada awalan, tengah, dan ending. Tadi ada dua agenda gue di Star Vision. Yang pertama kita ngomongin sinopsis, terus yang kedua gue ngomongin soal judul. Film kedua gue ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga. Ada satu orang bapak dan dua orang anak laki-laki. Ibunya sudah meninggal dan si bapak ini punya toko. Alkisah, karena si bapak ini udah agak tua, mulai sakit-sakitan, maka dia pengen mewariskan toko ini kepada anaknya. Anaknya yang mana? Dia pengen mewariskan kepada anaknya yang kecil, yang bungsu. Kenapa? Karena anak yang sulung ini begajulan, hidupnya gak jelas, dari muda rebel, berantem lulu sama bapaknya. Jadi dia hubungannya dengan anak yang sulung ini kurang begitu baik lah. Sementara anak yang bungsu ini kuliahnya bagus, kerjanya bagus, jadi dia percaya bahwa anak yang bungsu ini bisa menjadi pewaris yang tepat untuk tokonya. Tapi sayangnya tentunya anak yang bungsu karena karirnya bagus gak mau lah disuruh ngurusin toko, ya kan? Dia kan karirnya udah bagus, ngapain juga gitu. Sebaliknya abangnya, anak yang sulung, ini merasa bahwa dia lebih layak sebenarnya jadi pewaris toko. Karena dia anak pertama, dia sudah punya istri juga, dia butuh pendapatan yang lebih stabil, dan dia pengen menjadi orang yang mendapat kepercayaan dari bapaknya untuk ngurusin toko ini. Nah, jadi apa yang akan terjadi dengan keluarga ini? Gue belum bisa umumin siapa aja yang akan main karena kita belum sampai ke arah sana. Semoga nanti video casting juga bisa gue upload di vlog gue ini. Dan judulnya, film gue yang kedua yang akan September ini syuting, judul filmnya adalah Cek Toko Sebelah. Itu judul filmnya. You heard it first, oke? Okay? Cek Toko Sebelah.